Sekarang naik nyebrang pakai lift, guys. Ayo sekarang kita naik lift. Kelebihan. Oh, kelebihan harus turun, guys. Halo guys, sekarang kita akan jalan-jalan ke Tunjungan. Ikuti aku ya bersama Wong Malang. Halo guys, inilah suasana jalan Tunjungan Kota Surabaya. Ikuti aku ya guys. Ini kita lagi jalan-jalan sekitar jalan Tunjungan Kota Surabaya. Ini bersama keponakan-keponakan itu, guys. Inilah Kota Surabaya di siang hari, guys. Udah tempat duduknya, guys. Ini indah sekali. Ini ada tempat untuk berhentinya sepeda ya guys ya. Ini untuk apa? Ini sepeda ya. Nah, sepeda tasnya ini. Oh, harus dikunci. Oh, harus dikunci. Kalau ditaruh di sini sepedanya harus dikunci, guys. Ya. Ayo jalan terus. Ini namanya juga jalan-jalan. Capek ini, guys. Bus Kota Surabaya. Jalan-jalan di Tunjungan Surabaya. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang Tunjungan. Inilah jalan Tunjungan Kota Surabaya. Jalan Tunjungan. Ini lewat jalan Genteng Legen, guys. Mau foto-foto dulu, guys. Ini adalah hotel lama, guys. Parna Hotel. Ini bawahnya bisa, terasnya bisa untuk jalan tembus, guys. Buat selfie.
sekali guys untuk duduk-duduk di sini guys. Surabaya. Tinggi sekali guys, gedungnya guys. Hotel di sini ada Hotel Majapahit guys. Terus jalan guys. Ini namanya melaku-melaku nang tunjungan. Surabaya hebat. Foto-foto enggak loh. Yo. Oh, ini masih jalan terus guys, panjang sekali, tapi untungnya tidak terasa panas. Ada Hotel Tunjungan Surabaya. Sekarang naik, nyebrang pakai lift guys. Ayo sekarang kita naik lift. Ini baru aku waktu itu protes langsung buat. Kelebihan ini loh, kelebihan. Oh kelebihan harus turun guys. Sekarang kita naik guys. Sampai lantai 2. Oh, nanti lantai 2 guys. Berarti tadi itu lebih dari 450 kilo. Overweight. Gak sampai. Kita nyebrang sampai di sini guys. Nah. Saya foto dulu. Nah, ini harusnya lewat jembatan atas ini guys. Dan
lihat dari atas, guys. Jalan Tunjungan. Yuk. Kita naik ke atas sini, guys. Lewat jalan Tunjungan, jembatan Tunjungan ini, guys. Ini harus tetap pakai masker, guys. Turun apa enak, guys? Turun. Kita sekarang turun, guys. Harus melewati tangga ini, guys.